2-3 hari ini duk risau dengan apa yang duk jadi ni. Terkejut saya tuan-tuan, Salih Aziz Muhammad baru-baru ni boleh jatuh hukum seorang lelaki-lelaki tuan-tuan 240 tahun punya hukuman. Kan penjara 420 tahun, ha, penjara 420 tahun sebat 240 sebatan. Tapi dia buat hukuman serentak tu tinggallah lebih kurang 25 tahun hukuman dia. Ha. Sebat tinggallah berapa 24 sebatan kot lebih kurang. Kena 24 sebatan pun hancur belakang tuan-tuan, jangan main-main ni. Habis 6 sebatan pun tak boleh duduk dah. Kes apa? Kes rogol anak sendiri. Anak sendiri. Umur 15 dengan 18 kalau tak salah saya lebih kurang. Subhanallah saya mengatakan. Ada orang boleh buat ambil macam tu lah. Waktu isteri dia jumpa, isteri dia terjumpa dia sedang merogol anak dia. Isteri nampak ni. Tang mana ni? Dalam rumah tu tang mana saja. Jadi saksi ni. Atas sofa, kat dapur, kat tangga, dalam bilik, bilik nombor satu, bilik nombor dua, dalam bilik ayam, budak-budak tu duduk kena. Pasal apa jadi aku tu? Tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Kalau orang ada ilmu dia buat aku tu. Dia buat tak? Kita tak boleh, tak boleh fikir ada orang boleh buat macam tu. Lagi tak boleh fikir tuan-tuan, seorang ibu. Sabit hukuman. Dia melacurkan anak-anak dia sendiri. Anak perempuan, dua orang anak perempuan dia. Umur 10 tahun, umur 15 tahun. Budak ni tak pergi sekolah 18 hari. Cikgu dah perasan pasal apa tak pergi sekolah. Kenapa saya cermat kan? Tak pergi sekolah. Lepas tu cikgu dah pergi tanya-tanya pasal apa, pasal apa. Akhirnya dia dapat tahu. Dia, mak dia kurung. Ada seorang orang bangsa asing tu. Jadi macam bapa ayam, bapa orang bangsa asing inilah yang pi untuk pi cari customer. Tuan-tuan, tidur dengan budak-budak ni. Bersilih ganti ni, sari-sari tu bersilih ganti ni. Lepas orang keluar lagi, masuk seorang lagi. Subhanallah, saya cuman bukan setakat waktu depa cek tu bukan setakat koyakkan pada bahagian depan, juga koyakkan pada bahagian belakang. Nah, budak umur apa? 10 tahun. Dengan 15 tahun kita tak boleh nak fikir siapa buat ni. Mak buat sendiri. Mak dia lacurkan dia. Mak collect setiap sekali satu sesi RM50. Dia kata mak aku lacurkan aku, mak aku jual aku RM50 je. RM50 je. Mak dia ambil bagi dekat dia sekali RM1. Sekali satu sesi bagi kita RM1, RM5, paling mahal RM5 bagi. Mak ambil RM45. Yang kawan yang jadi tokan tu, yang jadi entah berapa banyak dia ambil, tak tahu. Astagfirullah, kita tak boleh nak fikir apa nak jadi kat kita ni, kita tak tahu. Kan? Kita duk mengaji ni, duk main kuliah ni, Allahu Rabbi. Tuan-tuan tahu dah ni anak-anak kita ni. Ni. Saya risau ni. Itu saya pergi ceramah kat satu sekolah. Salih Aziz Muhammad. Saya saja nak test dengan mereka, nak tahu mereka tak tahu tak. Saya buat lawak-lawak-lawak. Saya selit satu perkataan, dua huruf je. Saya kata, hampa tu sajalah, saya duduk cerita. Hampa ni sajalah, hampa duduk sekut, duduk. Tu lah duduk sonok sangat tengok BL tu. Ha, sebut tu. Depa semua, wah, depa gelak. Saya nak tahu depa tahu tak tahu. Kalau saya tak tahu. Rupa-rupanya kok saya salah. Saya saja dah sebut. Apa tu lah duduk seronok sangat tengok BL tu. Dia, oh, depa gelak ramai. Apa cerita BL ni? Tuan-tuan tahu tak? Saya tahu apa memang tak tahu ni apa, saya handphone pun tak ada. Nampak kita lah kat sini lah. Semua ni bukan tasbih subhanallah mana tahu semua ni. Tuan-tuan, subhanallah, BL ni boy lovers. Ada cerita bersiri dekat dalam internet yang anak-anak kita duk tengok. Cerita percintaan lelaki sama lelaki. Dan mereka duk cerita, kami tengok ni bukan sebab mereka lelaki sama lelaki duk cinta. Tapi cerita tu sangat menarik.
jalan cerita, kami nak tengok jalan cerita je. Kami bukan nak tengok lagi-lagi sama lagi-lagi ni duduk bercium. Bahkan dalam tu dia pun nak cerita apa? Eh, mak aku pun dah tengok sekali dah lah ni. Subhanallah. Ceritanya yang saya boleh tahu kisah tu, seorang ustaz dia pergi, kat masjid, dia singgah semayang kat masjid. Dia keluar-keluar masjid, ada budak-budak duduk berhimpun kat tangga masjid, tak pergi semayang. Dia masuk-masuk, budak-budak tu duduk, macam duduk tengok handphone, ramai-ramai duduk berhimpun kat situ. Dia masuk semayang, dia keluar semayang, budak-budak tu berhimpun lagi. Dia tak semayang lah. Dia pun saja pikuk belakang duduk tengok, tengok apa. Hampa tengok cerita apa ni? Dia pun cepat sembunyi-sembunyi. Hampa tengok cerita apa, tunjuk apa, tunjuk. Kemudian dia baru tahu, kemudian dia search tentang apa dia jadi, memang benda tu duduk dengan dalam anak-anak kita. Dan lagi dahsyat, kemarin punya cerita. Kemarin punya cerita. Atau kemarin dulu punya cerita. Tuan-tuan, ada satu, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia panggil dalam grup ataupun dalam Twitter, dia panggil Allah Masih Mat, DS. Kita mana tahu benda-benda ni, tuan-tuan. Kita ni Twitter pun tak ada. Saya tak ada Twitter. Dekat Twitter ni ada satu, tuan-tuan, dia panggil apa? DS. DS ni apa, tuan-tuan? Dia pun terbocor satu kisah, orang screenshot, kemudian orang sebarkan. Kemudian dia seorang tu dia tulis, dia kata apa? Kita lah ni, DS kita ni pun dah tak ada privacy dah. Orang dah mula tahu. Ada mamat mana tapi screenshot, dia kata aku kena taruh kau-kau punya. Pasal aku punya ni. Tuan-tuan, DS ni masuk dark side. Bahagian gelap. Depa ada profil depa sendiri, depa menggunakan watak yang lain, nama yang lain. Tuan-tuan tahu depa buat apa? Sama-sama depa post share gambar-gambar depa nude. Tahu nude? Gambar-gambar tidak berpakaian. Depa share sama-sama depa. Depa boleh buat appointment, depa boleh pergi berjumpa orang yang baru kenal sejam dalam DS tu, depa boleh check in tidur hotel. Hari ni tidur dengan orang ni, esok tidur orang ni. Just for pleasure. Saja nak seronok aja. Tak ada komitmen apa-apa, no string attached dia panggil. Tak ada komitmen apa-apa. Sekadar just for fun. Seronok-seronok aja. Ni majoritinya anak Melayu. Tuan-tuan tahu tak, di Malaysia ada juga ni. Jadi apa, tuan-tuan? Ada satu grup dia panggil swinger. Saya nak cerita ni, nak bagi kita tahu. Saya tengok anak-anak kita, kita risau. Anak-anak kita ada yang ni. Dan kita tak boleh nak tengok apa yang ada dalam handphone dia. Tuan-tuan, siapa berani minta mesej yang nak tengok apa dalam handphone dia? Nak buka WhatsApp dia saja, 18 password tu ada. Baik tak? Ayah ambil ya? Ambil ya? Ambil ya? Kita kok nu pulas kok ni tolak mereka tu semua tak ada apa-apa. Tuan-tuan, dia duduk dalam bilik senyap-senyap. Baguslah anak aku lah ni tak keluar bilik dah. Tuan-tuan, ada satu community dia panggil swinger. Tahu swing? Swing kan? Swinger ni ialah orang-orang yang sama ada dia berkahwin atau dia tidak berkahwin, tetapi subhanallah depa berkongsi isteri ataupun pasangan dengan orang lain. Hari ini dia beli iklan, dia kata hari ini saya nak siapa-siapa yang nak dengan saya, siapa yang nak sama dengan saya boleh private message. Dia ada satu group, tuan-tuan, dia ada satu macam kita punya blog namanya Tumblr. Dekat situ lah banyak depa duduk communicate. Nah, kita yang tak register, yang tak apa semua, kita tak boleh baca lah benda-benda macam ni. Tuan-tuan kena register, tuan-tuan kena duduk dalam community mereka, tuan-tuan kena, baru tuan-tuan akan berjumpa dengan benda yang macam ni. Tuan-tuan, saya mereka boleh publish hari ni, isteri saya ready untuk ditidur oleh siapa-siapa. Siapa yang teringin apa semua boleh. Kemudian sekali lagi, mereka akan swing. Mereka boleh ambil bilik, mereka boleh tidur satu bilik, mereka boleh buat berkongsi bilik yang sama, mereka boleh ambil bilik-bilik yang berbeza. Isteri kau ni tidur dengan suami kau ni, kau ni suami. Ni cerita yang patut sedut pikir dekat dunia ni, dekat negara kita Malaysia, dan yang buat ni adalah orang Islam. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Takut kita ni, takut. Ni ancaman yang sangat besar yang duk jadi dalam kehidupan kita lah ni.
Kita berhadapan dengan ancaman media yang sangat kuat. Sangat kuat. Orang dah tak tahu mana betul mana salah. Betul ya ni? Orang boleh cakap apa saja dia pun nak cakap. Orang boleh buat satu fake account. Dia panggil. Fake account ni dia bukan dia. Bukan dia. Dia boleh ambak-gambik gambar siapa-siapa yang dia nak. Dia buh kat situ. Dia buh, boleh buh nama siapa-siapa yang dia nak. Dan dia boleh cakap apa saja dia nak. Boleh cakap apa. Orang yang dia tak suka, dia boleh fitnah, dia boleh kata, dia boleh buat apa-apa yang seolah macam tak ada rokiat atik duduk tepi dia, duduk catat apa dia buat. Orang kalau ada ilmu, dia buat lah lagu tu. Dia buat lagu tu. Tak. Allah maksudnya semua mana? Pasal apa dia boleh buat itu? Sebab tak ada ilmu. Sekian sebut ni, ilmu kaitan dia dengan iman. Tak ada ilmu, tak ada iman, dia akan buat apa saja ni, Pak. Yang kedua, kita berhadapan dengan ancaman LGBT yang kuat. Ancaman LGBT. Dia tak suruh kita tahu LGBT, LGBTQ. Salam semua. Dia bukan suruh kita jadi LGBT. Tuan-tuan pakai ketayak, pakai saban apa semua, tiba-tiba esok-esok dia tengok keluar-keluar, tengok dia pakai baju kurung. Berubah pasal apa? Pasal tengok Netflix contohlah. Dah, dia bukan nak suruh kita berubah jadi lagu tu. Dia nak suruh kita terima keberadaan mereka dalam masyarakat. Dia nak kita terima. Mustahil tak 5 tahun, 10 tahun akan datang kita terpaksa terima perkahwinan lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Mustahil tak? Mustahil tak? Tak mustahil kan? Tak mustahil. Bahkan dulu US sendiri, tuan-tuan sekalian, menolak LGBT. Dia tak terima perkahwinan. Lah ni, dia pun dia terima dia sebagai satu benda yang rasmi. Tuan-tuan, Allah SWT. Yang ketiga, kita berhadapan dengan ancaman akidah yang sangat kuat. Ancaman akidah. Sampai satu tahap nanti, kita terpaksa terima seolah-olah macam agama ni, tuan-tuan sekalian, kita kena terima agama yang lain duduk bersama-sama. Dan kita kena, kita boleh blend in, kita boleh buat cara mereka, mereka boleh buat cara kita, dan kita tak boleh nak kata apa-apa. Anak-anak kita pi duduk masuk tempat agama mereka, pakaian macam pakaian agama mereka, sambutan-sambutan anak-anak kita masuk dekat dalam tu apa semua. Anak-anak mereka pun buat macam mana kita nak buat apa semua. Mustahil dia benda jadi tu. Tak mustahil. Memang kita duduk dalam ancaman ni. Sangat kuat. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, lah ni bukan tunggu nak beramal pun, suruh anak pun semayang, suruh anak kita buat ibadat, suruh depa semayangkah, semayangkah. Ni pukul apa ni tak bangkit lagi, semayangkah. Kita duk suruh dia kita suruh dia beramal tapi kita tak fit dia dengan ilmu. Akhirnya apa jadi? Dia rosak. Faham tak ni? Tu kaitan dia. Tu kita duk main mengaji ni, jangan tunggu kita main mengaji saja tuan. Ni kita main mengaji anak kita duk di rumah tu. Saya sudah sebut. Dia ada satu program, dia panggil Pride 2021. Pride 2021 ini ialah satu program yang mempromosikan LGBT di seluruh dunia. Di semua medium, pakaian, sukan, hiburan, filem, artis-artis yang buat konsert di seluruh dunia yang mempromosikan LGBT, buat bendera pelangi. Salah seorangnya yang main negara kita itu ni. Dan filem antara channel yang paling kuat mempromosikan program ini ialah Netflix. Yang saya yakin setiap rumah kita ni ada benda tu. Tuan-tuan, anak-anak kita nak tengok filem lucah, bukan Netflix ialah ni. Nak tengok filem lucah, bukan Netflix ialah ni. Kita tidur, dia buka. Kita tidur dekat kita TV duduk dekat ruang tamu rumah kita, dia buka Netflix tu dalam handphone dia, dia tengok dalam bilik dia. Dia cucuk pakai earphone, dia buah kat telinga dia, dia tengoklah sampai pukul berapa pagi, siapa pun tak tahu. Itulah yang sedang kita lalui, cabaran yang kita lalui tuan-tuan sekalian. Lah ni. Kalau kita tak didik anak-anak kita dengan ilmu, dia rosak. Dia rosak.